Royal Mint pada Jumat 30 September 2022 merilis koin-koin pertama berwajah Raja Charles III yang segera beredar untuk digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian Inggris. Ini sekaligus menjawab perbincangan soal akan menghadap kemana wajah raja di uang koin. Ukiran wajah Raja Charles III dibuat oleh pematung Inggris Martin Jennings. Sesuai tradisi, wajah raja menghadap ke kiri, berlawanan dengan mendiang ibundanya, Ratu Elizabeth II. Pada mata uang itu, Charles tampak tak mengenakan mahkota. Sebuah tulisan berbahasa Latin mengelilingi potret berbunyi, Raja Charles III atas berkat Tuhan pembela keyakinan. Koin baru bergambar raja itu muncul dalam pecahan 50 penny dan akan beredar mulai bulan depan. Bersama koin baru dibuat pula koin pecahan 5 pound sebagai peringatan hidup dan warisan Ratu Elizabeth II. Di satu sisi koin bergambar wajah Raja Charles, sementara di sisi lain bergambar dua potret Elizabeth saling berdampingan. Selain pada uang koin, wajah Raja Charles juga akan hadir dalam uang kertas. Saat ini ada setidaknya 4,7 miliar lembar uang kertas yang beredar di Kerajaan Inggris. Mata uang selalu bergambar raja atau ratu yang berkuasa. Tak hanya dalam mata uang, nantinya seluruh dokumen resmi kerajaan dan perangko juga akan berubah. Dari wajah Ratu Elizabeth II menjadi Raja Charles III.